Sing ning kandange niki piro? Jek enak piye? 5. Iki terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kaya Channel. Alhamdulillah sehat-sehat buat kita semuanya. Ceritanya aku habis nganterin anakku sekolah. Yang anakku yang pertama yang bernama Adilia, dia itu kelas 1 SMP sekolah di Teras. SMP Teras yang pastinya Boyolali. Jika aku sedang di tempat rumah temen namanya Mbak Cici. Sudah lama gak ketemu. Ini habis nganterin anak sekolah mampir. Lokasinya juga masih berat. Lokasi ini di Teras. Nah, terus di Teras ini dekat Jalan Solo Semarang. Solo Semarang. Oh, depan situ Jalan Solo Semarang. Lokasi di Teras Boyolali. Ini sebenarnya di Solo itu masih buahnya yang seperti ini, Solo Lawean di Pasar Kabangan. Ngopo kok digendong? Halo, piye? Halo Mbak Cici. Iya. Sikola. Lah Bambang di Bambang. Hilang. Eh? Hilang. Kok iso hilang? Oh, Bambang itu si kucing gembul. Kucingnya hilang. Katanya hilang. Tuh. Ada hilang. Itu burung-burungnya. Ini burung-burung Mas Anto, suaminya dari Mbak Cici. Tuh, dua anak. Kesalahan dora neng toh? Eh? Laman ni dan ini? Kok mana? Mana tu pindah apa? Produksi kan? Dengan tak undang film. Bambang silang cuy. Genah cuy? Genah hilang apa tu jika? Tuh lokasi di Boyolali guys. Lokasi. Kue yang ramai apa ini? Hah? Apa kok? Melempem apa ya? Apa usaha dan melempem? Kamu tidak ada di pasar? Tidak ada. Jadi kegiatannya apa? Kegiatannya ngurusnya online lah. Online? Online sih, jalan? Jalan. Tambah-tambah. Iya. Ini Mas Anto gitu. Terus? Baru ngatis ya apa-apa toh? Ya. Baru ngatus yuk dicerita ke jadi Bambang hilang hilang benar sedang deh ini ada golek yang kamu maksudnya gitu nakok-nakok udah ada dolannya ada apa di gowong ya? Antara oke di jiko uang tapi ini kita ayo wong ada. Ya biasa Bali ya. Wis dah terkenal di sini. Maskote mriki Bambang. Nah, oh, nggih, monggo Mas. Nggih. Jalane ya cukup bali mbok. Oke. Hmm,
macet pagi jam 7 sedang di sini nemenin Mas Anto. Kayak dapat kiriman pakan jenis jangkrik. Itu 33.000. 33.000 guys. Habis ini pendak pirang dino iki? Wong dino. Telu. Apa? Temen-temen menjelat. Wah, ngekek ya. Dia itu sedang ngekek. Waduh, takut. Malu-malu dia. Lara ditutupi apa mentelat mas? Enggak. Hah? Tutupi. Jangan kayak ceritanya. Oh, jagung barang dong? Belum. Eh, ini ya, bangga ya. Mas Anto dengan Mbak Citi ki senengane yo ngene open-open manuk deh. Kandang wis tuang kandang. Dulu. Aku mabar ka kono. Tapi jare iki nggo ternak. Dia itu hobi melihara burung kalau Mas Anto, tapi kalau Mbak Cici itu kucing. Itu ada burung satu mono set iki we suntuk ya nang omah aku dolan ini Mas Anto ya hidup-hidup silaturahmi lah wis wira ketemu. Habis nganter anak sekolah, tuh dia tuh punya pohon sawo. Wih, sawo nih kok wis ndadi ya? Sawo. Pohon sawo, guys. Pohon sawo. Tuh pohon nangka, tapi nangka sing gak enek. Iki jenenge nangka apa? Nangkane iki lebih biang tenang. Ayo kita nge-review burungnya Mas Anto nang kono. Maksudnya burung ternak lho iki. Gile mate ngendi? Kok kadang mbok pindah iki anyar to? Aku nyawang ke koran yang sini. Oh, ternyata dia tuh pindah sini. Ini bangunan anyar ini. Aku just pernah sih open-open burung tapi masa kira orang kopen terus akhirnya tak kasih ke adikku ini berman kar makan apa ini? Murai. Oh iya, cocok. Wah, alhamdulillah kita dikasih teh minum, teh minum. Bukan teh cici tapi teh minum. Mana? Oke, kita masuk. Ngene tai ki lho, parkir ape. Kuwi gedeng kaya pasang aja. Heeh. Ya bentuke meh padha. Kita masuk ke dalam ruang rahasiane Mas Anto. Lihat di sendal. Wih, ini dia. Ini bangunane, bangunan anyar. Ini bangunane suwe ya? Wah ini nih, jet. Si kerap gak lembai. Oh mbak ternak deh ya gitu. Tuh burungnya rata ketok sendiri. Tuh murai. Nih guys, ketara. Sini murai kabeh. Kowe iki di gaweke nggon iki mesti ana masalah ya, Wong.
kok digaweke nggon anyar apa ana masalah sak durung? Golek aman ya. Burung mahal ya biasalah cari tempat yang aman. Ini sendiri deh. Tuh, tuh. Kandang yang pertama. Kandang yang kedua. Ini jeruk glodok. Ganteng ya, ganteng. Oh dia tuh pojoknya. Kulitnya jauh banget ya. Yang kedua, terus ini yang tiga. Sejuk. Agresif ini. Sejuk. Sak jodoh tuh masing ini. Iya. Kandang yang nomor tiga itu udah ada jodoh ini loh. Angkrem. Apa enaknya angkrem? Ini yang ini nomor 4 tuh. Kandang nomor 4. Ke nomor 1 mau bater tenan ya. Bar brodol lah sini. Kang Brodol guys. Dan nomor 4 Kang Brodol. Yang terakhir. Itu yang terakhir. Murane ning kene kabeh. Dan kandang gede anu, kandang bener anu. 1 2 3 4 5. Di sini ada 5 kandang murai. Kita keluar. Set. Kenari. Ada kenari. Yo kan ini. Jadi ada. Hah? Pleci juga produk. Ini ada pleci. Produk tuh pleci sama ciblek. Oh. Ada tiga kandang. Ini. Cacar dar. Ya nandak kene burung sehat kan ditonton sangka kuwi ne to. Iki kucinge sapa jenenge? Temon. Hai. Itu namanya Temon. Kipi lagi burung sepake. Proses penjodohan. Apa anyar? Proses penjodohan baru. Ternak dewe apa tukan? Ternak dewe iki. Kabeh. Wah, jos noy. Ini hasil ternak sendiri.
Proses penjodohan nih guys. Sing lanang sing ndi? Sing kaya apa iki? Sing Jawa. Oh, sing kudune Jawa. Aku ora tak paham nek ngono iki. Sing iki lho cantik banget iki. Ya. Gitu. Beginilah kegiatan Mas Anto di pagi hari, Lur. Engko rampung tekan jam 10 ini. Eh? Serak. Masuk manu ya serak ya. Telat apa? Telat ganti nih. Sukses. Ora tau melu lomba ya, San. Dice. Empat. Wit. Biasane lombane aktif terus. Lagi ora. Tapi Firman kan sik kerep melu kan. Karo Mitra panggonan kuwi. Sudah terlalu panjang. Kat Chevrolet itu apa? Benarmu? Urip. Oh, ternyata dia itu punya Chevrolet, guys. Ada nih. Ah. Catnya sudah tebel. Oh, di sini ada tekuku. Tekuku. Halo. Aku rata durip ke toh ini? Eh? Wah, berantakan banget jero nih. Enggak kopen, guys. Udah dulu ya. Oke. Ini tak tutup ya. Oke, alhamdulillah iso berkunjung ngene Mas Anto karo Mbak Siti. Bareng ngeterke anak sekolah. Apa enggak ketemu. Oke, anak dorong barang ning kene iki. Dorong. Banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai